Banyak orang yang merasa baper melihat keromantisan pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora, termasuk Haris Frieza. Dia mengaku baper melihat Rizky Billar pacaran dengan Lesti. Hal itu diungkapkan Haris di studio Persari. Baper sih, cute soalnya mereka. Pokoknya doain ya, doain semua, kata Haris. Kebetulan, belum lama ini juga Rizky Billar menyampaikan kabar bahagia kalau dirinya akan menikah dengan Lesti Kejora. Sebagai sahabat dekat, Haris mengaku sangat bahagia Rizky Billar akan mengakhiri masa lajangnya. Sahabat saya mau menikah, saya ngedukung, saya juga banyak dukungannya. Saling ngingatin, saling membahagiakan, saling bantu juga, kata Haris beberapa waktu yang lalu. Bahkan, Haris rela menjadi tim repot alias groomsman di pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Apalagi, ini sudah permintaan langsung dari Rizky Billar. Groomsman ialah dari dulu, dari sebelum dia mau nikah sekarang, dari dulu. Riz, kalau gua nikah nanti lo jadi groomsman ya, lo sama Adiski ya, kita kan sahabatnya, kata Haris. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora akan menikah dalam waktu dekat ini. Berbagai persiapan pun, mulai dari persiapan baju pengantin, tempat dan lainnya sudah dipersiapkan guna untuk kegiatan acara pernikahan mereka nanti. Kabar bahagia terkait pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar begitu ditunggu oleh masyarakat Indonesia, termasuk sahabatnya Haris Frieza. Kita doakan sama-sama, semoga acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar berjalan lancar sampai hari H nanti. Dan semoga juga keluarga mereka nanti menjadi keluarga yang samawa, bahagia dunia dan akhirat. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.